Apakah Anda suka makan buah nangka? Setelah makan buah nangka, jangan langsung membuang bijinya. Biji nangka bisa dijadikan camilan dan memiliki banyak manfaat untuk kesehatan. Hal ini karena biji nangka mengandung zat gizi dan antioksidan yang tinggi. Di setiap 28 gram biji nangka terkandung 53 gram kalori, 11 gram karbohidrat, 2 gram protein, dan 0,5 gram serat. Selain itu, juga tersimpan riboflavin, tiamin, magnesium, dan fosfor. Dengan kandungan itu, buku manfaat buah dan laman Healthline menyatakan biji nangka bagus sebagai sumber energi tubuh. Biji nangka juga bisa mengatasi gangguan pencernaan karena kandungan serat larut dan tidak larut. Kedua serat tersebut dapat membantu menormalkan pergerakan usus dengan memperlancar produksi tinja dan melembutkannya. Khasiat biji nangka ternyata dapat membantu menurunkan kadar kolesterol dalam darah. Pasalnya, biji nangka memiliki kandungan serat dan antioksidan yang tinggi.